Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Balik lagi di channel Mama Kembar Hasan Ihsan. Masih seputar MPASI-nya Humaira, di video kali ini saya mau berbagi resep bubur hati ayam santan. Ikutin terus videonya ya. Bahan-bahannya ada santan, saya pakai kelapa asli sebanyak 200 ml, hati ayam sebanyak 50 gram, nasi putih sebanyak 60 gram, ada wortel yang sudah diparut kurang lebih 1,5 sendok makan, 1 siung bawang putih dan juga 1 bawang merah. Itu aja ya teman-teman. Sekarang cara bikinnya. Yang pertama-tama, iris-iris bawang merah. Ini boleh diiris atau diulek ya teman-teman. Kalau saya diiris. Lalu saya geprek dan cacah bawang putihnya. Ini agar aromanya lebih harum. Kemudian potong-potong hati ayamnya seperti ini. Ini dicincang halus ya teman-teman, agar hatinya matang sempurna. Setelah dipotong-potong seperti ini, lalu dipotong-potong seperti ini, jadi lebih halus ya. Siapkan panci, atau boleh pakai teflon yang khusus ya, saya menggunakan minyak kelapa asli. Sebanyak 1 sendok makan boleh minyak jagung, kalau tidak ada boleh pakai minyak sayur yang dimasak sehari-hari, tapi yang baru ya teman-teman. Lalu tumis bumbu tadi, ini menggunakan api kecil saja supaya tidak gosong. Diaduk-aduk, ditumis sampai harum baunya. Setelah baunya harum, lalu masukkan hati ayamnya. Diaduk-aduk sampai matang atau warnanya berubah. Setelah warnanya berubah, masukkan santan sebanyak 200 ml. Ini masih menggunakan api kecil ya teman-teman, jadi masak buburnya itu menggunakan api kecil saja. Diaduk-aduk, ditunggu sampai mendidih. Setelah mendidih, baru masukkan nasinya. Diaduk-aduk agar tercampur merata. Dimasak sampai airnya sedikit surut. Lalu tambahkan garam seujung sendok. Jadi ini sedikit banget ya teman-teman, opsional, boleh nggak pakai juga nggak apa-apa. Masukkan wortelnya. Aduk-aduk sampai sedikit surut. Sesuaikan teksturnya ya teman-teman. Kalau saya seperti ini. Ini tandanya sudah matang dan siap disajikan ya. Selalu sesuaikan tekstur si kecil. Kalau saya masih blender, jadi ini dimasukkan ke dalam juicer. Boleh pakai blender ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman adanya blender di rumah. Karena saya adanya juicer ya. Lalu masih saya saring. Jadi teksturnya itu benar-benar halus dan lembut, dan juga tidak terlalu kental untuk Humaira, karena Humaira belum mau yang terlalu kental. Setelah disaring, hasilnya jadi seperti ini ya. Ini tidak amis ya teman-teman. Nah sekarang lihat ekspresinya Humaira makan. Wah, enak ya. Oke teman-teman, sekian video kali ini ya.
Terima kasih sudah menonton. Ditunggu video selanjutnya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.